Assalamualaikum. Kembali bersama keluyuran Pak Jreng. Kali ini Pak Jreng berada di pintu gerbang Masjid Dian Al-Mahri atau lebih terkenalnya Masjid Kubah Emas Depok, Jawa Barat, dulur. Ini tadi 9:30 Pak Jreng berada di tempat. Ternyata bukanya jam 10 pagi. Pak Jreng tadi dapat antrian yang nomor 3 dulur-dulur. Nah, sekarang sudah mulai masuk. Mari kita lihat kemegahan Masjid Kubah Emas Depok. Oke, lanjut. Tempat titipan sepatu sandal. Tempat mengambil air wudhu ini tidak begitu besar, dulur, tapi terkesan mewah seperti yang kita lihat ini. Bersih sekali. Luas area masjid dan halaman ini kira-kira 70 hektar, dulur-dulur, menurut informasinya. Tamannya kelihatan indah, hijau, sejuk dipandang. Tempat santai beristirahat para pengunjung. Parkir ada di depan sana, belok kiri dulu. Areanya Masjid Kubah Emas ini sangat luas sekali, dulur. Ini di depan ya. Bersih sekali, taman-tamannya juga bagus sekali. Santai, dingin asli. Di dalam masjid kan tidak boleh dulu untuk nyantai dan istirahat. Di
sekali, seger. Walaupun di kota besar Depok, di dalam aula ini segar, terasa dingin. Pak Jreng sekarang ini mau menuju ke tempat parkir dulu, yang cukup lumayan lah, lumayan jauh. Kalau mungkin ibu-ibu itu ya capek mungkin. Untuk enaknya ya mobilnya aja dibawa mendekati masjid, nanti kita papak di sana rombongan kalian, kita langsung pulang. Cukup sekian dulur-dulur, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.